Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe, monggo di subscribe. Kali ini saya mau memasak olahan dari tahu. Yuk kita simak apa saja bahannya. Kita siapkan tahu satu kotak, kemudian penyedap rasa, dan sedikit garam ya. Kemudian 2 butir telur, 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 2 batang bawang pre, dan 3 biji cabai besar. Tahu kita potong dadu agar mudah lembutnya ya teman-teman. Kemudian kita taruh di wadah. Setelah itu kita pecahkan 2 butir telurnya. Kenapa kita pisahkan terlebih dahulu telurnya, nggak langsung dicampur ya, takutnya nanti telurnya ada yang busuk, nggak tahu ya jadinya mubadir. Kemudian kita campur telurnya ya teman-teman. Sekarang kita potong kecil daun bawangnya. Kemudian kita campurkan semuanya. Dan cabenya kita potong kecil agar mudah untuk di blender ya teman-teman. Nanti kasih sedikit air, jangan lupa, biar mudah untuk memblendernya. Setelah bumbu halus, kita campurkan semuanya ke dalam wadah yang berisi tahu. Sekarang kita siap untuk mencampur. Remat sampai rata hingga bumbu dan tahunya tercampur. Campurkan kaldu ayam sama garamnya tadi.
Setelah semua rata, kita campurkan tepung tapioka ya, 3 sendok. Sekarang panaskan minyak, boleh pakai minyak goreng atau margarin ya teman-teman, sesuka kalian. Setelah minyak panas, kita tuangkan adonan. Kalau saya bagi dua ya teman-teman, dua kali goreng. Kita ratakan serata mungkin. Ingat ya teman-teman, apinya jangan terlalu besar, nanti mudah gosong. Jangan lupa dibalik ya teman-teman, takutnya gosong. Hey, hasilnya seperti ini ya bun. Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah menyimak video saya. Semoga sehat sukses selalu. Amin.